kecelakaan? Kok bisa? Gue nggak tahu gimana kejadian persisnya. Tapi di sini gue diminta jemput lu. Soalnya Yasmin manggil-manggil sama lu terus. Ya ampun. Bentar ya, gue telepon Yasmin dulu. Si Susan kok lama banget ya pakai. Gue nggak bawa handphone. Yasmin bawa handphone kan? Bawa sih. Ya udah kalau gitu, gue boleh pinjem telepon loh. Boleh, pakai aja. Tapi gue teleponnya di luar ya. Iya nggak apa. Bentar ya, di sini soalnya sinyalnya jelek nih. Ya kita mulai dari mana belajarnya? Semoga rencananya si Bella gak aneh-aneh deh nih. Maaf, Non. Jaket kuma kok dicium-ciumin, Non? Siapa yang nyium-nyiumin? Salah lihat kali. Mbak, ini tolong cuci ini. Tapi nyucinya pakai tangan aja, jangan pakai mesin, ya. Iya, Non. Emang kebetulan Bibi mau nyuci. Bibi permisi ya, Non. Iya, Mbak. Ya ampun. Kayak ketinggalan segala lagi. Duh. Kasihan banget si Roman. Kalau dia mau makan gimana? Yaudah deh, ntar habis dari rumahnya Tante Tiana, gue langsung ke kosannya Roman. Gara-gara dompet gue ketinggalan nih di Wulan. Gue harus masak mie. Aduh, habis lagi. Mana lagi, ah. Hey, Sam, udah siap belum? Ayo. Ya udahlah, ya udah ya. Kita ke rumah Roman kan? Iya. Bi, ntar kunciin, Bi. Udah, gitu aja. Ayo, beran ya. Cepat. Akhirnya. Pum, pum. Ya, semoga aja lancar. Amin. Ayo sudah. Yuk. Itu Roman kah? Baru kita datang buat apa? Mau kemana dia naik motor? Coba gue telepon deh. Sam, percuma lu kalau nelpon dia lagi naik motor nggak bakal diangkat. Keren. Nah, telepon nih anak nih kalau di motor nih. Yaudah ikutin aja, ikutin. Iya, oke. Devon mana sih? Lama banget.
2 bulan kan? Iya, kenapa? Gue bawa kabar buruk. Yasmin kecelakaan. Yasmin kecelakaan? Kok bisa? Gue nggak tahu gimana kejadian persisnya. Tapi di sini gue diminta jemput lu. Soalnya Yasmin manggil-manggil lama terus. Ya ampun. Bentar ya, gue telepon Yasmin dulu. Susan, kok lama banget ya pakai handphone gue? Nelfon siapa sih dia? Iya, namanya juga lagi nelfon gebetan baru. Kayak gak pernah punya gebetan baru aja sih. Menye-menye dulu, biasa teleponannya lama. Iya sih, tapi lama banget dia minjem handphone gue. Udah, santai aja, tenang aja. Ntar terusnya gue ganti kok, kalau habis. Enggak gitu. Santai kok. Aduh, kok gak aktif sih nomornya? Punya rusak kali. Udah lu ikut gue aja. Gue disuruh jemput lu kok. Kenapa perasaan gue gak enak ya? Dan kayaknya gue pernah ngeliat dia deh. Tapi di mana? Bulan, kok bengong sih? Mau ikut gak? Iya, gue ikut. Mbak! Iya, Non. Mbak, nanti kalau ada Devon datang bilangin ya. Aku ke tempatnya Yasmin. Yasmin kecelakaan soalnya. Baik, Non. Ini aku nitip dulu. Bawa Wulan yang jauh ya, Rega. Bikin dia panik sampai dia nangis. Mbak, maaf mau nanya. Wulan tadi pergi sama siapa ya? Dan dia mau kemana? Oh, tadi katanya mau ke rumah Non Yasmin. Soalnya Non Yasmin kecelakaan. Hah? Yasmin kecelakaan? Iya, Den. Maaf, Den. Bibi permisi ke dalam dulu ya. Yasmin! Lo lihat Wulan nggak? Udah balik sih tadi sama Devon. Oh. Gue duluan ya. Tadi gue lihat Yasmin itu pulang bareng sama Susan. Gue telepon Susan. Apa? Sam, udahlah kita langsung samperin aja sih. Jangan dulu lah, kita liatin dulu. Itu pasti rumahnya Wulan. Tapi gue kok geter ya? Ini salah nih nomor nelpon gue. Tuh kan, gue tuh emang punya feeling kalau emang seorang Susan itu membekas di hatinya Roman. Halo, Roman. San, lu sama Yasmin? Iya, sampai sekarang juga masih bareng kok. Ini lagi ngerjain tugas. Lu serius? Jadi Yasmin baik-baik aja? Man, ya iyalah. Masa gue bohong? Ini Yasmin tuh lagi ngerjain tugas. Tuh lagi makan sama gue sama Tika. Kenapa lu mau gabung ya, Man?
diperhatiin sih? Belum juga selesai ngomong.